badai menghadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Kenapa sih aku ngobrol deket? Kenapa sih aku ngobrol deket? Kenapa sih sayang kamu? Kamu udah gak cinta sama aku ya? Kamu udah gak cinta sama aku? Sana! Kenapa aku ngobrol deket-deket kamu? Kenapa aku ngobrol deket-deket? Tuh, rokok term. Tuh, perlu kamu boleh. Masa nanti kita nama mama ke pas sampai dah. Sana jauh-jauh. Kok kamu gitu sih? Anaknya suaminya disuruh jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Ya, kenapa anaknya sama suaminya disuruh jauh-jauh? Kenapa? Kenapa? Aduh. Asal jangan peluk-peluk mama. Banget deh, kudus. Ah coba, kalau aku peluk Rafathar, dia mau. Kalau kamu gak mau peluk, lihat nih, peluk papanya. Tuh, dia mau dipeluk papanya. Main game yuk. Tidur jam 2 pagi. Begadang nih, kata Roma Irama gak perlu begadang. Oh enggak, begadang, jangan begadang. Kalau main game terus, atau jadi gamers. Hah? Main game terus, you know. Hey. Kamu gak mau aku peluk? Udah, kamu gak mau aku peluk? Ya aku lihat anaknya mau dipeluk. Sayang banget. Anaknya gak mirip sih. Gak mirip ya? Sumpah aku gak mirip. Anak lu kan? Iya. Peluk. Oh bener-bener ya, kamu gak mau peluk. Oke ya, kamu gak mau peluk. Masa gue mau peluk isi sendiri, dia gak mau. Gue mau peluk gigi, dia gak mau. Aneh gak? Ya jangan, dia udah cowok lain. Patah. Enggak, Din. Bukan, gue mau peluk, dia gak mau. Bukan masalah peluk. Lagi gak pengen kali. Dari dulu tuh kalau bagi nggak pernah ada cowok lain, kalau bos tuh baru banyak cewek lain. Ya wajar dong, namanya juga laki-laki sultan. Cewek juga wajar dong ada cowok. Sultan kan boleh, yang penting istrinya mau izinkan, kan begitu. Dari dulu bos selalu begitu. Iya. Karma ya. Jadi karma itu ya. Sekarang jadi bos sekarang udah mau jadi orang baik-baik. Karma itu yang sering dimakan istrinya. Kurma. Lebih sayang sama Rafathar. Bayangin bos kalau nggak ada pelukan lagi dari seorang istri Nagita Slavina buat bos seumur hidup gimana coba? Yang ayo. Selama ini selalu meluk terus tiba-tiba hilang. Nah, ayo. Yang selama ini kan support bos bayangkan. Yang selama ini ngasih support bos siang malam gini. Oh mungkin bos karma juga kali. Makanya jangan banyak janji-janji yang orang harus ditepati, terutama sama saya tuh. Dengar nggak? Jangan janji-janji, jadi biar nggak kayak gitu. Nanti kayak yang udah-udah yang kemarin itu juga kan bos. Makanya jangan banyakin karma, ntar lebih besar lagi loh bos. Salaman sama aku. Doa orang yang terzalimi itu lebih dijabah sama Allah, dengar nggak? Bagi dia yang gak suka sama bos cuman
Gak cinta, Pak Gigi gak sayang, udah gak ada respect lagi. Kok jadi malah nakut-nakutin gue sih? Ya iyalah wajar, masuk aja. Kalau semak jadi gila gimana? Gampang, kalau misal tinggal jadi gila, bawa ke rumah sakit gila, Pak Gigi nikah lagi sama cowok yang ganteng. Bos, segimanapun gue kan tetap anak buah bos yang terpercaya, yang tererat, menyembunyikan rahasia-rahasia bos selama ini. Gue sekarang mau ngelongin bos. Ini gue ada udah cara satu-satunya udah paling ampuh. Ini mah caranya berurusan sama duit. Mana duit gepokan bos? Tukang bener kan? Iya, ini caranya berurusan sama duit. Duit gepokan oh, mana? Oh iya, ini bisa. Duit gepokan berapa? Pokoknya banyak. Aja gepokan di sini. Gue taruh sini. Iya. Ya. Terus? Ya udah duitnya dulu mana? Bener nggak nih bisa? Ya ambil. Bisa ampuh ini. Emang kayak gimana sih caranya? Nah, iya yang satu gepok di sini, satu gepok di sini. Bukan. Lu mah sama anak baru udah bertingkah lu. Tuh, jadi bagi gitu nanti ganti jadi duit apa ngerawat suami gitu. Oh iya. Iya kan? Tahu kan? Ngerti kan? Ya tapi apa faedahnya nih main gini? Ya jadi biar bos itu tahu gitu. Kalau bagi gitu sayang sama bos. Iya. Kalau kalau milih ini dia sayang, kalau milih ini dia enggak. Butuh duit. Butuh duit. Dia lebih milih uang. Nah, bos tinggal suruh pilih nih bagi gini, buruan. Iya. Ayo kita main yang kayak ini. Oh iya tuh, bos, udah dikasih nomor gitu. 1-2. Di sini juga pasti ada. 2. Tuh 1-2. Jadi bisa dituker. Tuh, jadi bisa dituker nih. Kalau misalnya Mbak Gigi nanti milih 2, tahu duit. Nah, kita bilangnya di sini tuh, 2 ini. Kalau Mbak Gigi milihnya angka 2, ya berarti benar ini. Tuh, kalau Mbak Gigi milih duit, kita tutup ini. Nah, jadi semuanya kita yang iya. Tumben. Ya emang gue pinter, cuman dibego-begoin aja sama bosnya dari dulu. Yaudah, ayo kasih ke Mbak Gigi, bos yang ini apa nih? Ini lulur mandi. Biar ntar bisa manjain bos gitu. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Lihat, ini nomor 1. Ini nomor 2. Kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Ada hadiahnya itu. Ada hadiah 1. Manja-manjain aku. Satu lagi ada uang. Iya, bagi kita terserah mau milih kan, gimana, bagi gitu tinggal milih nomor 1 atau nomor 2. Mau manja-manjain aku atau mau uang? Nomor 1 2. Nomor 2. Kamu enggak mau jadi nomor 1. Sih. Atau kamu bukan udah... itu. Apa sih urusannya? Jadi kita lagi mau. Udah menjadi nomor 1 mau jadi nomor 2. Gimana sih? Kamu kenapa alasannya harus tahu dulu? Kenapa kamu pilih nomor 2? Sebenarnya kamu maunya apa? Duit atau manja-manjain aku? Kan milihnya nomor. Iya, sekarang aku tanya kamu milih nomor 2. Oke. Ya benar, bos. Tapi hati kecil kamu maunya manjain aku atau mau duit? Duit. Cinta lagi sama gue tuh. Namanya gue sadar lu, sadar diri. Dia milihnya duit daripada gue. Berarti kamu pilihnya nomor 2. Pengennya duit, gak mau manja-manjain aku. Tapi maaf ya, takdir berkata lain. Iya, kamu pilih berapa? 2. Nomor 2. Iya. Susu bos. Terus tiba-tiba Raffi datang bawa pilihan katanya. Pilih 1 apa 2, aku pilih 2. Ternyata itu pilihannya katanya aku disuruh manja-manjain dia. Ya udah aku siapin mandi susu di bawah pakai kolam. Eh, ayo. Kan kamu mau dikasih manja-manjain. Iya, manjain. Kamu manjain aku. Kok mandinya di bawah, mandi kan di atas. Ngapain kamu capek-capek suruh aku ke bawah sih, Shay? Biar di mandi. Jangan gitu dong, Shay. Kan aku dibawa ke bawah sih, Shay. Kan spesial. Spesial apa sih? Sudah aku siapin tempat kamar. Oh. Ayo, Om Nari sama Dimas mandiin. Apa? Dipak? Mana? Terus, ini apa maksud ini, Sim? Ya, kamu harus dilulurin dulu. Kan aku maunya dimandiin manja-manjaan, bukan dilulur.
Iya dimanja-manjain itu dimandiin bos, biar bos tuh tahu biar bersih. Udah buka aja lah sini. Sini sini duduk duduk yang mandi duduk malu duduk dong. Manis madep ke situ. Aku malu banget. Kalian nih biar kamu. Aduh, dingin dingin. Ini apa sih? Ih. Ini apaan? Ini apaan? Ini apaan? Itu lulurnya lulur khas Bugis. Maksudnya? Iya, orang Bugis zaman dulu pakai itu. Bentar, aku ambil baca buku bentar. Supaya apaan sih di lulur gini? Emang, lu tau gak supaya apa di lulur gini? Gua perasaan minta manja-manjanya sama Gigi. Kenapa lu yang ngelulurin gue? Ngapain lu ngelulurin gue lu? Gak tahu. Aduh. Orang disuruh. Yang penting enak apa enggak, gitu ini, aja intinya. Ini kok item-item gini, kayak apaan sih? Enak apa enggak, udah gitu aja intinya. Supaya kamu tuh untuk mencerahkan, mengangkat kulit mati. Terus? Kenapa kan aku mau nyet sama kamu sayang? Ini kenapa aku malah masih sadili? Nanti bagi gitu nanti mukanya kan bos itu. Hah? Masa mukanya gue mau digini-gini juga? Iya mukanya kan harus dilulur juga. Ini kan lulur badan. Kakinya? Aduh ini gimana? Oh my god. Sakit kena jenggot. Nah tuh, baru Mbak Gigi buat muka. Ini tinggal hitam-hitam. Belum. Ini apa lagi? Apa lagi Allah ya Rabbi? Sayang perut aku belum kecil-kecil ya. Tapi aku udah turun 5 kilo loh sayang. Aku mau turun 5 kilo lagi boleh? Boleh gak? Guna. Kena baju. Gina Slapina. Terus jangan kena handphone gue, itu handphone gue baru ya. Ini udah ini gue diapain? Udah diam aja, bos. Au, geli dong. Diapain sih gue? Udah diam aja, bos kan jarang digini-giniin kan. Terus ini bos ke lampu merah ya, bawa kardus ya. Terus gue ngapain lampu merah? Kayak ini, tau gak manusia silver? Tapi iya. Ini beda, manusia hitam. Ini manusia hitam. Dan sekarang abis ini aku mandi ini ya. Udah nih ya. Kita aku diapain? Ini aku nyemplung nih. Ya. Nyemplung. Terus? Ini gosok-gosok badannya. Gini. Ya udah nyemplung. Oh, ini kalau ada patar pasti gosok-gosok. Terus? Udah gosok-gosok. Sayang maksudnya aku tuh yang mandinya itu yang mesra, bukan diginiin. Ini kayak mandi patar ya. Aku siapin Andi dulu bentar. Pijit deh gue. Dari tadi udah diurutin masih kurang aja. Aduh enak banget sebenernya nih. Mantap jiwa. Sayang ini airnya jadi air kali deh. Perasaan kan kamu bilang tadi mandinya mandi susu. Ini kenapa jadi mandi kayak di air kali ya? Jangan buat basuh kan nanti kotor. Udah. Pijitin gue di sini. Bentar pijitin gue. Sambil gue pengen yang seger-seger. Mantap. Udah ya. Seger. Lu lama banget sih Dim dari tadi. Nyari yang seger-seger dulu. Cariin gua cemilan. Cemilan. Cemilan 10. Apa? Rasanya gua enggak ser. Bisa mau apa air putih? Pokoknya seger, cepetan. Tan, seger. Hah?
kan katanya dari tadi dari awalnya katanya istrinya. Iya, kenapa jadi kita yang ngurutin, yang melulu, yang bersihin, ngurutin sampai keringetan, gue udah gosok-gosok semuanya seluruh badan. Ini kita ambilin minuman apa dah? Wah, kasih air putih aja lah. Hah? Aku tuh maksud tuh ngeluruhnya tuh mesra sama kamu, bukan kayak gini. Ngapain juga aku kayak begini-begini. Gapapa, jangan muka. Itu kan salah lagi, kan? Badan dulu, udah siapin mandi dulu. Sayang, makasih ya kamu udah sediain ini semua buat aku. Ini bos, katanya mau yang seger-seger bos. Gak mau, belum mandi. Hah? Mama, lelet semua. Belum mandi, lu lelet. Gua mau mandi sama gigi. Lu! Bukan nama lu! Ya, kan kita diperintah Mbak Gigi ya, Din ya. Ini kita makan aja. Nugget mau? Ayo makan nugget. Nyuruh-nyuruh mulu ya, Din. Emang kita ini. Bukan dia bos. Dia meski ibu juga. Bos kita semua. Bos kan nyuruh-nyuruh tapi ya. Makan. Iya, makan ya. Nugget. Astagfirullahaladzim. Orang itu emangnya di hidup ini gak mau saling tolong-menolong ya. Emang kalau kalian amit-amit nanti sudah menghembuskan napas terakhir, yang kain kafanin kalian siapa? Yang kain kafanin kalian itu saya. Saya juga. Saya yang mendoakan kalau kalian nanti sudah tiada. Sekarang cuma masalah nugget sepele doang kalian gak kasih. Maksudnya apa? Ingat kalau kalian amit-amit meninggal dunia, siapa yang mendoakan? Saya juga yang mendoakan. Sekarang saya minta ini aja gak dikasih. Oh iya. Amit-amit, dari tadi bos itu gak nyadar. Bos itu dari tadi, aku tuh capek sama dia nyuruh-nyuruh mulu. Nyusahin mulu, ini mir, itu mir, ini mir. Pusing, makanya gue makan ini aja. Ngapain bos lagi yang punya istri ya? Stand rumah tangga banyak, tinggal suruh masakin apa kek. Coba makan apa? Nugget. Kenapa gue gak dikasih? Enggak. Udah habis? Udah habis. Gue kan lapar, habis berendam di air. Lu tega banget lo sama gue ya. Ya udah biarin bos, kan kalau kita ini kan bikin sendiri ya, Dim, dari tadi, Dim. Kalo yaudah, gue juga bisa bikin sendiri. Iya, udah sana bikin-bikin. Ah, ngerusak suasana aja, orang gue lagi nyantai sama Dimas. Lagi berani lu bilang ngerusak suasana. Iya, ngerusak suasana di sini udah. Oke, gue bikin nugget, jangan ada yang minta ya. Ya udah bikin, orang jangan minta lu ya. Enggak. Emang bisa? Lu lihat aja nih. Gak ada masa, ntar acak adul, bikin nasi goreng aja, bikin nasi goreng. Sayang.